ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة رحمكم الله Sesungguhnya di antara fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada diri manusia adalah kecintaannya kepada negeri, Tanah air yang dimana ia hidup di dalamnya, maka kecintaan kepada negeri pada hakikatnya bukanlah hal yang diharamkan di dalam syariah. Selama bentuk kecintaannya tidaklah bertentangan dengan kawaid dan dawabit syariah, andai pun negeri tersebut adalah negeri kafir dan bukan negeri Muslim. Namun kecintaan seorang muslim apabila memang Allah takdirkan ia lahir dan besar di negeri tersebut, kecintaannya kepada negeri itu bukanlah sesuatu yang dilarang oleh syariat. <tuh -tuh>. Ikhwatu rahimakumullah, diriwayatkan di dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi rahimahumullah. Dengan sanadnya dari Abi Salamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan 'ala al-hazurah. Suatu hari aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di sebuah dataran tinggi yang dengannya ia dapat melihat kota Makkah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Makkah, wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Makkah adalah semulia-mulianya negeri Allah wa ahabbu ardillahi ilallah dan muka bumi yang paling dicintai oleh Allah walaula anni kharajt walau la anni ukhrijt ma kharajtu mink kalau bukan karena aku memang diusir terusir darimu maka sungguh aku takkan meninggalkanmu demikian ungkapan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada negeri Makkah dan pada saat itu negeri Makkah adalah negeri kafir bahkan kafir harbi yang dimana para penduduknya menentang Allah dan Rasulnya dan para kaum muslimin bahkan menyakiti dan mengazab mereka tapi tetap Rasul ungkapkan kecintaannya kepada negeri tanah airnya maka sekali lagi kecintaan kepada negeri adalah bukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Apalah, negeri, apalah lagi negeri tersebut adalah negeri kaum muslimin yang dapat berjalan di dalamnya syiar kepada tauhid, kepada sunnah, berjalan di dalamnya azan, jum'ah, jama'ah, dan id, id kaum muslimin. Maka mencintai negeri demikian Apalah lagi negeri muslim terbesar di muka bumi. Maka mencintai negeri demikian adalah bentuk fadilah keutamaan. Yang dengan itu seorang hamba mendekatkan diri beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi selama bentuk kecintaan yang diberikannya kepada negeri tersebut tidak bertentangan dengan kawaid dan dawabit syariah. Demikian akidah ahlus sunnah. Nilai ini perlu kami tegaskan diakarnakan adanya dua kutub yang tersesat dan keliru di dalam memahami nilai ini. Kutub pertama, kelompok yang membenarkan, menyerukan kepada cinta negeri dan membenarkan semua tindakan-tindakan seruan-seruan, jargon-jargon dengan nama cintanya kepada negerinya. Dan dengan itu mereka melanggar doabit-doabit do akidah ahlu sunnah, ungkapan-ungkapan kekufuran yang tak boleh diungkapkan oleh seorang muslim. Melanggar ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya dengan nama cinta kepada negeri. Itu kutub Pertama yang tersesat di dalam memahami kecintaan kepada negeri. Salah. Dikarenakan bagaimanapun kecintaan kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam haruslah lebih diutamakan di hati seorang muslim. Betapa besar pun kecintaannya kepada negerinya, tidaklah dengan itu ia menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melanggar apa yang menjadi qawaid dan thawabit di dalam syariat. Dan kutub yang kedua yang juga tersesat di dalam memahami nilai ini adalah kaum yang dengan nama agama mendidik para pemuda untuk membenci negerinya, membenci pemerintahan yang ada padanya, rakyat yang ada dan membenci seluruh aparat yang ada mendidik mereka dengan dendam kepada negara dan menjelaskan menegaskan bahwasanya bentuk kecintaan kepada negeri adalah bentuk kekufuran dan bentuk kesyirikan yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syariat dari situ seringkali mereka melakukan tindakan-tindakan gerakan-gerakan aktivitas-aktivitas yang kontraproduktif yang bertentangan dengan maslahat umum negara salah kami tegaskan bahwasanya kecintaan kepada negeri adalah sesuatu yang tidak mutlak diharamkan oleh syariat bahkan bisa jadi sebuah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila memang benar bentuk kecintaannya cara mengungkapkan cintanya Demikian akidah ahlus sunnah yang tidak banyak dikenal oleh para kaum muslimin. Ikhwati rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa di antara bentuk mencintai dan menjaga negeri sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bernasihat kepada seluruh unsur-unsur yang ada dan hidup di dalamnya. Pada rakyatnya, kepada penguasanya, dan demikianlah bentuk beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Tamim bin Dari radhiyallahu anhu, "Ad-dinu an nasihah ad-dinu an nasihah ad-dinu an nasihah Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Nasihat adalah ketulusan hati yang dengan itu seseorang menghendaki seluruh kebaikan bagi yang dinasihatinya, dengan cara memenuhi hak-haknya, memenuhi tanggung jawabnya kepada yang dinasihati. Demikianlah makna nasihat di dalam syariah. Ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Kulna liman ya Rasulullah, kami pun berkata, bagi siapa nasihat tersebut ya Rasulullah? Lillah, nasihat tersebut bagi Allah. Perhatikan. Ya ini dengan memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Diimani diesakan ditunggalkan diserahkan seluruh hak-haknya diserahkan hanya kepadanya seluruh bentuk beribadah yang ada dan dinafikan hal-hal lain yang manusia dengan itu mempersekutukannya itu hak Allah Subhanahu wa taala dijadikan hidupmu dan matimu hanyalah baginya Allah berfirman Kul, inna salati wa nusuki wa mahyaih. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, sesembelihanku. Bahkan seluruh hidup dan matiku hanyalah bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan hakikatnya untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nasihat tersebut bagi siapa ya Rasulullah? Lillah bagi Allah. Wali kitabih dan bagi kitabnya, yakni bagi Al-Quran Al-Karim. Diagungkan, dimuliakan. Dibaca sebagai bentuk beribadah kepada Allah. Diajarkan, disiarkan pada manusia Ditadaburi makna dan nilainya Dan diterapkan di dalam nilai-nilai Di dalam kehidupan Wali rasulin Dan juga bagi Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Diimani Diittiba Diikuti, ditauladani Dijaga kemurnian agamanya Dari hal-hal yang mengotorinya Baik dari takhayul bid'ah-bid'ah dan khurafat yang ada dijaga kemurnian sunnah dan ajarannya diingkari hal-hal yang bertentangan dengannya dengan sunnah yang datang darinya dari kebid'ahan-kebid'ahan yang dibuat oleh manusia yang dengan itu mereka mengira mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi hak rasulnya sallallahu alaihi wasallam wali muslimin wa dan nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi umumnya kaum muslimin. Nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin sebagaimana diajarkan di dalam akidah ahlus sunnah. Yaitu agar mereka didengar, ditaati, sabar menghadapi kezoliman-kezoliman yang datang darinya. Dikarenakan keberadaan mereka adalah bentuk takdir dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala bagi masyarakatnya. Tidaklah Allah jadikan penguasa yang buruk kecuali pasti berangkat dari keadilannya. Karena ialah zat yang menilai rakyat tersebut adalah rakyat yang buruk. Layaklah mer mereka mendapatkan penguasa yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ بَعْدَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَنْسِبُونَ Dan demikianlah kami berikan kuasa kepada orang-orang yang zalim atas kaum yang berbuat kezaliman. Berangkat dari apa yang mereka usahakan. Keberadaan penguasa adalah takdir dan keadilan Allah atasmu. Sabar, dengar, taati. Wa in jaru wa zalamu. Kalaupun mereka berbuat zalim. Kalaupun mereka berbuat keterlaluan. Arahkan hatimu dan hati keluargamu serta bangsamu. Untuk mencintai mereka dan mendoakan kebaikan. Ketakwaan, pada mereka dan petunjuk bagi mereka, dikarenakan keburukan yang terjadi pada mereka hanya akan mendatangkan keburukan yang jauh lebih besar bagi bangsa, dan tidaklah Allah akan memberikan perbaikan pada mereka dengan caci maki dan laknat para rakyatnya. Apakah Allah akan memberikan perbaikan pada kondisi seorang mukmin yang mencaci dan memaki, melaknati apa-apa yang Allah takdirkan atasnya, sabar dengar, taati. Itu menjadi kifarat besar, kesempatan besar bagimu untuk mencuci dosa-dosamu. Wali'ammatihim dan nasihat bagi seluruh awam kaum muslimin. Agar dijaga maslahat mereka, dipenuhi hak-hak mereka, penuhi tanggung jawab kita kepada umumnya kaum muslimin. Dijaga apa yang menjadi hak-hak umat, hak-hak fasilitas umum disampaikan kepada mereka apa-apa yang dengan itu dapat menjadi jalan keselamatan mereka. Diperingatkan atas mereka apa-apa yang dapat menjadi kecelakaan dari bagi mereka. Itu memenuhi hak-hak kaum muslimin. Berangkat dari cinta. Demikianlah akidah ahlus sunnah mengajarkan para pemeluknya di dalam bernegara. Ikhwati rahmatullahi Ahlus sunnah menegaskan agar kita mensyiarkan cinta antara para rakyat dengan penguasanya. Bukanlah justru menebar provokasi dan kebencian di hati masyarakat kepada para penguasanya. Dengan demikian, maslahat, ketertiban, keamanan yang ada di dalam umat akan dapat terrealisasikan. Sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Auf bin Malik radhiyallahu anhu khiyar aimmatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum sebaik-baiknya penguasa yang ada pada kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum di mana kalian mendoakan kebaikan bagi mereka mereka pun mendoakan kebaikan bagi kalian Washirar aimmatikum dan seburuk-buruknya penguasa yang ada di antara kalian adalah mereka yang tubghidunahum wa yubghidunakum yang kalian mengarahkan kebencian kepada mereka dan mereka pun membenci kalian kalian pun mendoakan keburukan bagi mereka melaknati mencaci memaki mereka mereka pun melaknati mencaci dan memaki kalian maka ketika kita menghendaki adanya penguasa yang baik yang mencintai kita, jadilah rakyat yang baik yang mencintai para penguasanya, yang mengarahkan cinta hati dan para masyarakatnya kepada para penguasanya, yang mendoakan kebaikan, keinsafan, ketakwaan kepada Allah bagi para penguasanya. Ikhwati rahimahumullah. Demikianlah yang ditegaskan di dalam kitab-kitab Al-Aqidah Ahlus Sunnah. Yang menjadi usul Akidah Ahlus Sunnah. Dan di dalam Al-Aqidah Al-Tahawiyah dikatakan, Wala naral ala immatina. Dan sungguh kita tidaklah membenarkan, Ahlus Sunnah tidaklah membenarkan, segala bentuk pemberontakan kepada para penguasa kita, Wa amrina dan kepada orang-orang yang diberikan kuasanya atas kita, wa injaru. Kalaupun mereka bertindak zalim, wala nadu alaihim dan tidaklah kita mendoakan keburukan, mencaci dan memaki mereka. Wala nanzaya dan mintaatihim dan tidaklah kita melepaskan tangan kita dari ketaatan kepada mereka. Wana rotaatahum dan ahlu sunnah berpendapat bahwasanya mentaati para penguasa adalah bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang hukumnya adalah wajib malam ya'muru bima'siyah selama mereka tidak memerintahkan perkara-perkara yang merupakan maksiat yakni tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada khalik apabila ada poin-poin yang diperintahkan oleh penguasa dan itu merupakan pelanggaran terhadap syariah Pada poin tersebut kita meminta maaf untuk tidak mentaatinya Namun tetap menjaga ketaatan dan penghormatan kita kepada mereka secara umum Tidaklah kita jadikan perkara maksiat dan kezaliman yang terjadi Sebagai hujah untuk mengingkari apalah lagi menggulingkan mereka Dan kita berpendapat sekali lagi ahlu sunnah Bahwasanya mentaati mereka adalah bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kewajiban selama mereka tidak menyerukan kepada maksiyah wa nad'u lahum wal dan kita doakan bagi mereka semua bentuk kesalehan kebaikan bagi para penguasa demikian akidah Ahlus sunnah mengajarkan kita al imam fudail ibn iyad rahimahullah berkata anna li mustajabah andai saja aku mendapatkan satu kesempatan doa yang pasti Allah makbulkan. Majal Tuha illa li Sultan. Sungguh aku akan jadikan doa itu hanya bagi para penguasa. yakni ini bagi kebaikan para penguasa. Kemudian para murid-muridnya bertanya, Fakih Zalik ya Abu Ali, Fasir Lana dhalik. Jelaskan bagi kami mengapa demikian, wahai Abu Ali, Fudail ibnu Beliau pun berkata, Rahimahullah, nafsi apabila doa tersebut hanya aku arahkan bagi kebaikan diriku lam maka kebaikannya hanya bagiku tidak lebih dari itu wa sultan tapi apabila kebaikan tersebut aku berikan pada penguasa fa ibad maka terjadilah dengan peng kebaikan penguasa kebaikan para hamba-hamba dan kebaikan negara lihat betapa hikmah yang difahami dan disampaikan oleh para salafus saleh dari situ Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah mencium kening Fudail ibnu Iyad rahimahullah dan berkata "Ma yuhsin dzalik illa anta ya Aba Ali sungguh tidaklah memahami hal ini dengan baik kecuali engkau wahai Abu Ali" Maka Ahlussunnah menyeru dari zaman ke zaman untuk mencintai dan mentaati penguasa Bukanlah dikarenakan menjilat penguasa, tidak. Ini adalah agama yang diperintahkan oleh Allah, rasulnya dan dicontohkan oleh salafus saleh. Bukanlah demi menginginkan kebaikan-kebaikan atau harta-harta duniawi yang ada pada para penguasa. Demi Allah tidak. Ini adalah agama. Ini adalah akidah yang dengan itu kaum muslimin mengkhilafi kaum musyrikin. بدالا المسائل الجاهلية الإمام محمد بن عبد الوهاب منشر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة الله يرضى لكم ثلاثة الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا Agar kalian hanya beribadah kepada Allah dan tak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Tauhid. Wa anta atasimu bihablillahi jami'a wa la Dan agar kalian berpegang teguh semua kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Yang ini agar kalian mengikuti akidah dan manhaj yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus salih. Itulah berjamaah. Itulah berpegang teguh kepada tali Allah. Wala tafarraku dan jangan kalian tinggalkan konsep akidah yang datang dari Allah, dari Rasulnya dan dari para para salafus saleh. Itulah bentuk perpecahan hakikatnya di dalam agama. Wa allahu dan Allah cinta pada kalian agar kalian bernasihat Kepada siapapun yang Allah takdirkan kuasanya ada pada kalian. Alimah Muhammad ibn Abdul Wahab berkata rahimahullah. Juga sebagaimana nilai yang disampaikan oleh Alimah ibn Al-Qayyim rahimahullah ibn Taymiyyah rahimahullah. Dan para a'imah ahlu sunnah. Bahwasanya demikianlah akidah ahlu sunnah dari zaman ke zaman. Menyeru manusia untuk mencintai para penguasanya dan bersabar dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Tidaklah ada terjadi kerusakan, baik di dalam agama ataupun kehidupan manusia, seseorang manusia di dunia kecuali dikarenakan kerusakan atau error dari salah satu di antara tiga hal ini. Lihatlah di mana menjaga tauhid, menjaga akidah, mengikuti manhaj yang hak, dan kemudian bersabar dan mentaati penguasa yang ada adalah kunci kebaikan. Baik di dalam agamamu ataupun dalam duniamu. Ikhwati rahimakumullah. Demikian juga ijma ahlus sunnah. Bahwasanya di antara bentuk kecintaan kepada negeri, bentuk kecintaan kepada penguasa adalah agar kita bekerja sama dengan penguasa dan para aparat yang ada di dalam hal-hal yang menjadikan ketakwaan kepada Allah. Di antaranya kita bekerja sama dengan mereka di dalam memadamkan, mematikan segala bentuk api api pemberontakan, pembangkangan, perpecahan yang ada di dalam negeri. Bekerja sama dengan mereka adalah bentuk Ta'awun, kerjasama di dalam kebaikan, bukanlah kerjasama di atas keburukan. Demikianlah ijma ahlu dan ditegaskan oleh para imam bahwasanya kerjasama demikian dengan penguasa dan aparat yang ada di dalam mematikan api pemberontakan adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Ijma tersebut disampaikan oleh Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni rahimahullah Ibnu Qudamah berkata Yajibu ala kulli muslim Sungguh wajib Atas setiap muslim Fi wilayati waliyil amr Yang berada di bawah Kuasa seorang penguasa An yu'awinahum Wajib bagi setiap muslim Untuk menolong mereka Para penguasanya Fi daf'il bughah Dalam menepis Semua gerakan pemberontakan Wa fi daf'i kulli man yuridul khurujah minhum Hukum yang wajib bagi setiap muslim. Demikian disampaikan imam ahlu sunnah. Dan ini menjadi ijma di dalam akidah. Sungguh tidak ada hujah bagi mereka yang mengatakan haramnya mutlak. Bekerjasama dengan penguasa dan para aparat di dalam. Mematikan gerakan-gerakan pemberontakan. Dari situ tidaklah akan, kau akan melihat. Seorang imam, seorang ulama. Di antara ulama Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman, kecuali pasti mereka mengingkari segala bentuk pemberontakan, mengingkari segala bentuk bughah yang terjadi di masanya. Bukanlah itu maknanya, mereka menjilat penguasa tidak, ini agama, ini ijma. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan hal ini. Di dalam riwayat yang datang dari Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata, man bayaa imaman. Barang siapa yang telah membayat seorang imam, dan ia telah berikan kepadanya telapak tangannya wasamarata kalbi, yakni telah menerimanya sebagai penguasa yang sah pada negerinya. Maka agar dia terus taati pemimpinnya tersebut semampunya. sebatas kemampuannya. Wa in ja'al akhar yunazi'u dan apabila datang seorang yang lain menyerukan kepada keimaman dirinya, keimaman kelompoknya, mencoba merebut keimaman dari imam yang ada, pemimpin yang ada, wa in ja'a akhar yunazi'u. Apabila datang yang lain yang mencoba merebut kuasa dari penguasa yang ada, fadribu raqabatal akhar. Maka pukullah leher yang lain tersebut dengan pedang. Maka sungguh tak ada hujah sekali lagi bagi mereka yang mengharamkan mutlak kerjasama antara para rakyat dengan penguasanya dan aparatnya di dalam mematikan api-api perlawanan dan pemberontakan yang terjadi di dalam negerinya. Perkara tersebut adalah hal yang wajib atas setiap muslim. Demikian ijma' ahlu sunnah disampaikan oleh para imam ahlu sunnah. Apabila memang kau mengikuti manhaj dan konsep beragama para ahlu sunnah. Aku lukau lihada wa astagfirullaha li walakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man kanu bi atharihi muktafa amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Aku wasiati diri kalian sebagaimana aku wasiati pada diriku untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah persatuan dan kesatuan kita. Sungguh, perpecahan negeri kesatuan ini adalah hal yang dikehendaki musuh pada kita. Bukalah mata dan telinga kita. Tidakkah kalian lihat negeri-negeri timur Indonesia yang lepas satu persatu dari negeri kesatuan Indonesia dan penyesalan mereka setelah melepaskan diri mereka dari negeri kesatuan Indonesia, ternyata keadaan ekonomi dan stabilitas keamanan yang justru jauh lebih buruk setelah mereka melepaskan diri dari kita. Tidakkah kita lihat gerakan-gerakan separatis yang menyeru kepada kemerdekaan di provinsi-provinsi ujung timur dan barat Indonesia? Tidakkah kalian lihat GAM? Tidakkah kalian lihat OPM yang senantiasa mendapatkan banyak dukungan dari luar negeri dan para kaum globalis di dalam rapat-rapat internasional yang diadakan oleh mereka. Apakah kalian begitu naif sehingga mengira bahwa dukungan yang mereka berikan hanyalah atas dasar nama kemanusiaan dan hak berbangsa, hak bernegara bagi setiap manusia tidak mereka mengambil keuntungan dari hal tersebut. Mereka menghendaki agar negeri kita terpecah-pecah menjadi negeri-negeri bagian. Yang dengan itu, dengan mudah mereka mengatur regulasinya, dan setelah itu, dengan mudah mereka akan mengeruk kekayaan-kekayaan alam yang ada di dalamnya. Setelah negeri tersebut terpecah dari kesatuan pusatnya, itu yang dikehendaki mereka pada kita digambarkannya kita, negeri kita, pemerintahan kita di dalam rapat-rapat internasional yang ada sebagai negara yang, yang masih melakukan mempraktekkan penjajahan pada provinsi-provinsi yang ada masih di dalam kesatuan negeri kita. Tidakkah kalian lihat fenomena tersebut? Dan kemudian ikhwati rahimakumullah, isu agama yang akan selalu mereka hembuskan dikarenakan isu agama adalah sesuatu yang paling mudah menyulut perpecahan yang paling mudah menyulut pemberontakan dan benturan antara masyarakat dengan penguasanya itu yang selalu mereka hembuskan di dalam setiap gejolak politik yang terjadi apakah kalian mengira bahwasanya mereka bergerak berdasarkan keridoan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak. Sesungguhnya psikologi khawarij telah dibongkar oleh salafus salih. Tidakkah kita lihat Abu Khawarij, bapaknya Khawarij, yang pertama kali mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pembagian harta, ketika ia tidak mendapatkannya, ia berkata, Eh, ya Muhammad, berbuat adil engkau wahai Muhammad. Dan di sana lain ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah bertakwalah kau kepada Allah inna hadhihi qismah ma urida biha wajhullah sesungguhnya pembagian ini pembagian zalim yang tidak dikehendaki dengan ridha Allah apa yang mendorongnya mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harta yang tidak didapatkannya demikian ketika sebagian kaum menghampiri Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Dan kaum tersebut telah termakan berita-berita yang ada sehingga berkembang kebencian mereka kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia mendatangi Abdullah bin Umar dan berkata, "Ya Aba Abdurrahman, Asubu ala Utsman wa hayya Abu Abdurrahman. Bolehkah aku mencela-cela Utsman?" Abdullah ibnu Umar pun berkata membongkar psikologi mereka. Inna ma huwa hadhil amwal. Kalian diribut-ribut. Sesungguhnya ini semua hanya karena harta. Nikmat-nikmat yang tak ada pada kalian dan ada pada para barisan penguasa. Inna huwa hadhil amwal. Sesungguhnya ini adalah harta. In al-taqum Apabila Utsman bagi kalian, kalian ridho darinya. Wa in mana'akumuh dan apabila Utsman tak bagi kalian sakhittum kalian pun murka. Apakah kita kira mereka bergerak atas nama agama? Ridha ta'ala yang dengan itu mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan fasilitas-fasilitas umum. Waihakum. Ittaqullah fi baladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah pada negeri kalian. Jaga kesatuannya. Jaga keutuhannya. Itakulah nisaikum. Bertakwalah kalian kepada Allah pada wanita-wanita kalian, saudari-saudari kalian dijamah mereka ketika hilang keamanan dan stabilitas yang ada pada negeri. Itakulah Bertakwalah kalian pada Allah pada agama kalian akan hilang syiar seiring dengan hilangnya stabilitas negeri dan hilangnya wibawa penguasa dan aparat yang ada. Di mana akal sehat sebuah kaum? Ketika mereka yang menyerukan kepada revolusi akhlak adalah kaum yang terbukti dengan seburuk-buruknya akhlak dan moral. Di mana akal sehat sebuah kaum? Ketika mereka yang bertakbir, membesarkan nama Allah adalah kaum yang melakukan kerusakan, kemungkaran, mengarahkan celaan-celaan, makian-makian kepada penguasanya. Indonesia, di antara negeri-negeri lain di muka bumi, adalah kaum yang mendapatkan kemerdekaannya dengan bambu runcing dan kalimat takbir. Sementara negeri-negeri lain hanya mendapatkan kemerdekaannya berdasarkan pemberian dari penjajah, Indonesia mendapatkannya dengan bambu runcing dan kalimat takbir. Sekarang, haruskah kalimat takbir digunakan oleh para pengkhianat bangsa? Yang menghendaki kerusakan, perpecahan, yang menunggangi nama agama, haruskan nama salawat kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam yang mulia digunakan oleh kau. Yang dengan itu mereka merusak fasilitas umum, hak umat. Dengan itu mereka mengatasnamakan agama. Sungguh tragedi bagi akar sehat negeri ini. Demikian akidah ahlu sunnah. Telah memberikan seluruh solusi bagi permasalahan kehidupan. Bagi mereka yang membuka hatinya. Dan mau mencari petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Menghadapi penguasa. Dengar. Taati. Bekerja sama dengan mereka. Di dalam mematikan Segala bentuk api pemberontakan dan pembangkangan yang ada. Sadarkan kaum muslimin, sadarkan keluarga bahwa gerakan-gerakan demikian hanya akan merusak maslahat yang ada di dalam negeri. Tidak pernah ada sebuah kaum yang berontak kepada penguasanya kemudian mendatangkan kebaikan. Tidak. Sunnatullah tidak bekerja demikian di muka bumi. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan, juga Ibnu Katsir dan lain-lain ala di sultan. Tidaklah satu kaum pun berontak dari penguasa yang ada. Illa wakana haluhum ba'da khurujihim aswa min halim qabla khurujihim. Kecuali pasti kondisi mereka berikutnya jauh lebih buruk ternyata daripada kondisi sebelumnya. Tak ada yang bisa lolos dari hukum alam itu. Lihatlah negeri-negeri kaum muslimin yang terkena makar musuh Islam. Lihatlah Syria, Apakah masih bisa berjalan ma'isyah di sana mata pencaharian? Apalah lagi dakwah dan pendidikan dengan kehancuran, peperangan, civil war, perang saudara yang terjadi setelah mereka menggulingkan kuasa yang ada pada mereka? Lihatlah Libya yang begitu mudah dikeruk minyaknya oleh kekuatan-kekuatan asing dan kemudian semakin buruk kondisi stabilitas, keamanan dan ekonomi yang ada pada mereka. Setelah mereka menjatuhkan penguasa yang ada pada mereka Dan semua negeri-negeri lain Lihat Buka mata kalian Apakah ini yang kalian kehendaki pada negeri kalian Dan ke semua negeri yang telah hancur tersebut Bergerak atas nama agama Atas nama keadilan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Bukakan mata hati kita Berikan perbaikan kepada para penguasa dan rakyatnya, mengarahkan dan mempersatukan hati kita sehingga kita menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang menjaga nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada kita. Bangsa yang memiliki kekuatan militer dengan segala kesederhanaan teknologinya. Namun memiliki kekuatan militer yang menggetarkan pasukan-pasukan militer lain di muka bumi dengan segala kemajuan teknologi yang ada pada mereka. Bangsa yang dengan segala kesederhanaannya memiliki aparat dengan kemampuan intelijensi yang cukup disegani di muka bumi sejak awal kemerdekaannya. Negara maritim yang terdiri dari banyaknya pulau yang begitu sulit bagi musuh untuk menaklukkannya. Sehingga dapat terjaga kesatuannya. Berjalan syiar Islam di dalamnya. Pendidikan. Ma'isya. Haruskah kita melakukan usaha-usaha yang dengan itu kita memberikan sumbangsi bagi rusaknya kesatuan negeri ini dengan nama agama waihakum. Kalau kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah, di hadapan agamanya, di hadapan sejarah kita bertanggung jawab. Di hadapan anak cucu kita akan sumbangsi yang kita berikan kepada perpecahan kesatuan negeri ini. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka ad din Allahumma mazzik jamahum wa syatik syamlahum wa zalzil akdamahum والك في قلوبهم الرعب انك على كل شيء قدير، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه